Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amin musalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara ngaji bersama anak yatim, ruya-ruya mendoakan yang sakit dan mendoakan agar sukses dunia akhirat buat semua donatur dan para jamaah. Bapak Haji Sunarto ingkang kula mulyakaken, ibu-ibu yang sangat kami hormati, kita membaca Fatihah untuk kata awalnya, yaitu untuk para almarhum almarhumah. Kemudian Fatihah yang kedua untuk semua para donatur, Bapak Haji Sunarto, Bapak Haji Sutadianto dan semuanya tanpa terkecuali, saya sebut satu-satu yang sugeng agar sekeluarga diberi kaya barokah, amin, kaya sehat, kaya rezeki, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, anak cucu yang sangat soleh-soleha, raja dunia akhirat, hajat-hajatnya segera diijabahi, amin, amin, ya rabbal alamin. Perlu saya bacakan satu-satu para donatur dan keluarga yang perlu didoakan, yaitu Bapak Haji Sutadianto PT Duta Bangsa Sukerjo sekeluarga, Ibu Rimasukullah Bapak Haji Sunarto ingkang kami hormati, untuk almarhum Ibu Layem. Bapak Haji Sunarto yang kami hormati, untuk almarhum Bapak Pawiro Korso, kemudian almarhumah Ibu Haja Suartila ingkang sugeng Ibu Layem, semoga Ibu Layem sekeluarga Bapak Haji Sunarto, Mas Chandra, Mbak Iren dan Pak Konita diberi barokah selamat, sehat panjang umur, hajatnya diijabahi, dan Mbak Iren juga Mbak Konita mudah-mudahan segera punya momongan. Bapak Haji Sutadianto sekeluarga perusahaannya semakin maju dan berkembang. Amin. Sudah. Mbak Iren, Mbak Konita khususon segera punya momongan. Kemudian doa buat Bapak Haji Muhammad Bilal Jakarta. Semoga Bapak Haji Muhammad Bilal Jakarta masalahnya tidak perlu disampaikan karena nanti menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang penting kita ikhlas, anak yatim ikhlas, insya Allah Allah akan mengijabahi. Amin Allahumma amin. Yaitu Bapak Haji Muhammad Bilal Jakarta, semoga masalah di kantor segera selesai tuntas normal kembali, pekerjaannya lancar walaupun dampak corona, semuanya lancar dan sukses. Kemudian doa buat adik Ayu, adiknya Mbak Wulan, semoga jadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua. Anak hari kelahirannya, semoga suaminya Mbak Fatima Tegalarur, Bapak Irwan di Goma segera dapat gajian normal. Karena ini tidak apa-apa, bukan aib ya ibu ya. Kalau bukan aib kita sampaikan, kalau aib tidak boleh disampaikan, nanti dosa nih. Yaitu di Broma ini kan ada masalah ibu-ibu, semua perusahaan kan sekarang banyak yang masalah ibu-ibu nih. Itu lah masalahnya, bukan aib, itu masalah umum, dampak corona, Broma itu sepi, donatur ini istilahnya yang biasanya memberi 1 tahun 3 kali ini memberi 1 tahun sekali, minta doa agar Broma ini semakin lancar, rame, biar gajiannya normal ibu-ibu. Karena Pak Irwan ini di Broma kerjanya setiap hari bayarannya 30%. Ya napa panjenengan? Wis jujur mawon nggih. 30% Bu gajine. Jadi stres gitu Bu nggih. Kita juga stres, dananya kurang-kurang. Kemudian keluarga Mbak Hamidah juga barokah selamat. Kemudian Bapak almarhum Bapak Kamiran Gulor, Ibu Kamiran ikan sugeng keluarga, Bumar, untuk almarhum Bapak Muhammad
yaitu pensiun guru SMK 2 almarhum Bapak Muhammad. Kemudian Bapak Sanusi keluarga Sugeng Sedoyo, Ibu Sri Bapak Pras Bukul Perme, Ibu Hajayun Bukul Perme Sugeng, untuk almarhum Bapak Arjiman, Bapak Soekarno, Bu Gustiana, Bapak Yahya, Bu Noning, almarhum-almarhumah. Mudah-mudahan semua almarhum-almarhumah mendapatkan nikmat kubur dan ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Ibu Hajani Koibra untuk almarhum Bapak Muhammad Thoyyib, Bapak Muhammad Rodi, Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Haji Ismail, Bapak Muhammad Tolim, Haji Ikram, Haji Ani Latifah, Haji Aswi, Haji Sunipah, Haji Arun Fitri Anggreni, Haji Nur Hasanah, Haji Rofiq, Ibu Haji Arpan Bukul Permen dan Sunan Ampel, rumahnya dua memang. Untuk almarhum Bapak Sumardi, Bu Supatmi, Bapak Sanan, Bu Suprapto, Bu Siti Kulsum, Ananda Arini. Kemudian Buning Isti Aroh, yaitu bunyai dari keluarga Sidogiri, sekarang jadi bunyainya di Bukul Permen, Ketua Muslimat Bukul Permen, Buning Isti Aroh dan Pak Didi. Jadi Pak Didi ini pegawai negeri. Buning Isti Aroh itu bunyai dari Sidogiri di Bukul Permen, minta barokah doa, selamat. Bu Indah, Bapak Dorojim Bukul Permen. Kemudian dari Sekar Asri, Bapak Haji Ansori, Bu Haji Nani, mudah-mudahan pernikahan anaknya hari Sabtu 12 November barokah selamat lancar, tidak ada masalah ya ibu-ibu. Mas Randy, putranya Bu Haji Ansori itu mudah-mudahan lancar usahanya. Neng Mila menantunya Yai Supian, kakak saya nih, Sabri Toyib, mudah-mudahan bisnisnya. Neng Mila ini setiap bulan ngasih donatur walaupun swasta. Dulu jadi dosen, sekarang jadi penulis, penulis kitab dan pedagang setiap bulan, walaupun anaknya kiai, sama-sama keluarga kiai mau memberi ke sini, alhamdulillah. Makanya didoakan Neng Mila sukses dunia akhirat keluarga nggih. Biar ngirim terus. Ibu Emi dari Malang, CV-nya lancar, amin. Ibu Aja Luki Cerakan Dus Rosokan untuk almarhum Bapak Sumari. Bapak Sis tambah utang makmur. Kemudian Bu Nani guru SD Purut untuk almarhum Bapak Soeharto, Bapak Nur anaknya Bu Nani, Bapak Imron manajer Samsung sekeluarga Mbak Yeni untuk almarhum Bapak Sukamto. Kemudian Bapak Haji Sarkawi, Ibu Haji Farida ingat Sugeng perumah tembok, mudah-mudahan barokah selamat. Tunggu Roti Zakia, yaitu di apa Tamanan, perumahan Istana Bestari. Tunggu Roti Rian, Tunggu Roti Rian tambahan. Kemudian dari Surabaya Bapak Asyadi, mudah-mudahan banyak rezekinya biar ngirim lagi, amin. Kemudian orang tua saya almarhum Abaji Bayai Taib, Bunyai Taib, Abaji Ali Hasim, Ibu Haja Siti Mabia, almarhumah Bunyengani, Abayai Dula Wajeti, Abaji Dr. Tony Malang, Ibu Haja Endang Malang, pensiun P3GI. Kemudian Ibu Haja Isnaini, Mas Rehan, Mas Javier, untuk almarhum Bapak Iwan, Bapak Haji Iwan, perusahaannya Tuku Emas Bulan Purnama, Villa Robut, Restoran Warung Pedas, Bojum, Jawa Tengah atau Jogja. Kemudian dari Bali, Bapak Irwan, Ibu Ikan, sekeluarga, sukses dunia akhirat. Ibu Ikan punya penyakit kanker, sekarang lagi dioperasi di Jakarta, mudah-mudahan segera sehat ya ibu-ibu. Dari Sidoarjo, Mbak Nur, Pak Sujar, halwa, sekeluarga, mudah-mudahan Mbak Nur yang dulu di Rukyah sukses punya anak, di sini di Rukyah 3 bulan punya anak, kepingin punya anak lagi ya ibu-ibu. Ingin punya anak yang kedua, mudah-mudahan Rukyahnya sukses. Dari Probolinggo, Mbak Evi, Cerakan Ikan, untuk Bapak Bustomi, almarhum, almarhumah Haja Suwana. Dari Krian, Ibu Haja Nini, Bapak Haji Mustafa, penyakitnya mudah-mudahan dibersihkan Allah, amin. Dari Jakarta, Bapak Heri, Polisi Jakarta, mudah-mudahan penyakitnya dibersihkan sama Gusti Allah, amin. Bapak Saiful, Jakarta, untuk adik Kaila Putri Bahri, bisa lolos pendaftaran SMA yang diinginkan tahun depan, setahun. Kurang setahun isi kelas 3 belum lulus ono posisi kelas 3 SMP wis minta doa agar besok kurang setengah tahun lebih bisa diterima di SMA yang diinginkan di Jakarta, amin.
mungkin karena di Jakarta Pak persaingannya berat ya Ibu nggih. Kemudian Bapak Haji Muhammad Bilal tadi itu masalahnya di kantor segera tuntas, banyak rezekinya biar bisa ngasih lagi ke Majelis Syatib Gabung. Ya amin. Ini Ibu Irwan, terakhir Ibu Irwan, Bu Fatima Pasuruan Tegalarum, mudah-mudahan barokah selamat pekerjaannya sukses. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri ghaasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisa fii qulubi nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma a'na 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jiidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath, waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi ahwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtu, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum wa liyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna sami'aka al-kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Ibu-ibu, tadi fatihah pertama untuk almarhum almarhumah, sekarang fatihah yang kedua untuk penutupan dan doa ruqyah untuk engkang sugeng. Mudah-mudahan Bapak Haji Sunarto keluarga, Bapak Haji Sutadianto, semua para donatur, kita semua yang hadir diberi barokah kabdul akhirah. Hajat-hajatnya segera tuntas, sebenarnya diijabahi, masalahnya tuntas, yang sakit segera sembuh, cita-citanya diijabahi semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
ya Aziz, ya Hakim, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hakim, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi sedaya para donatur, Allahumma shfi sedaya para donatur, Allahumma shfi sedaya para donatur. Ya Allah, jauhkanlah semua para donatur dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi Ibu Haja Ninik Sidoarjo, Allahumma shfi Ibu Haja Ninik Rian, Allahumma shfi Ibu Haja Ninik Rian. Ya Allah, bersihkanlah penyakit Ibu Haja Ninik Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi Bapak Eri Jakarta, Allahumma shfi Bapak Eri Jakarta, Allahumma shfi Bapak Eri Jakarta. Ya Allah, bersihkanlah semua penyakit Bapak Eri dari Jakarta. Berdoa sekarang, berdoa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia. Tadi karena bahasa Arab ibu-ibu geng, sekarang diartikan sendiri-sendiri. Berdoa dalam hati bahasa Indonesia, berdoa mulai. Thank you.